Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCT Pola, berjumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga prediksi alur cerita sinetron Tertawan Hati yang bakalan tayang setiap hari di SCT Pola per jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat jika saat ini Alia menanyakan kepada Mario apakah benar Mario masih mencintai Soraya. Di sisi lain, Mario pun begitu sangat bingung dengan perkataan-perkataan Alia. Mario hanya bisa diam dan membisu saat Alia menodong dengan pertanyaan mematikan. Menohok, apakah Mario masih mencintai Soraya? Pertanyaan tersebut dilontarkan Alia ketika tak kunjung tiba ke tempat yang dijanjikan. Mereka bertemu di sebuah kafe. Mario harus mengantar Soraya ke rumah sakit. Soraya yang tangannya hanya terkena pecahan kaca dari gelas dan pas pot bunga yang pecah, harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Modus cari perhatian dilakukan oleh Soraya supaya Mario bisa tidak jauh-jauh hidupnya bersama dengan Soraya, yang dimana Mario pun begitu sangat bingung dan juga sangat tidak sabar untuk menemui Alia. Bahkan Soraya berteriak histeris saat Mario dan Alia terlibat pembicaraan serius menyangkut berlangsungnya dan kepastian hubungan mereka yang terjadi pasca kedatangan Soraya yang terkesan misterius. Sementara itu, Alisa yang menginginkan Mario terpisah dari Alia juga mengingatkan agar Soraya bisa terusir dari keluarga Purina sebelumnya. Upaya Alisa untuk mengadu domba istri pertama Mario dengan Alia bisa dinetralisasi oleh Eric yang pada saat di tempat selalu hadir untuk Alia. Alisa yang mengandalkan peran Bineneng untuk mata-matai semua pergerakan orang-orang di rumah keluarga Mario kali ini harus kena batunya. Marah mempergoki Neneng saat menjalankan ibrahnya yang dikendalikan oleh Alisa. Namun Alisa tak pernah kehilangan cara untuk terus mengganggu kebahagiaan Mario dan Alia. Dengan selanjutnya, Felix yang kesal karena dirinya disepelekan oleh Alisa bertanya serius pada istrinya, mau sampai kapan merecoki hidup Mario dan Alia, apakah yakin bisa berhasil? Sementara itu Alia pun meyakinkan kepada Felix kalau sebenarnya Alia bisa melakukan berbagai cara untuk bisa menghancurkan hubungan antara Alia dan juga Mario. Sementara itu Eric terus ada di setiap posisi antara Alia dan juga Mario, bahkan jadi penyelamat hidupnya Alia, yang dimana terlihat kali ini kesalahpahaman antara Eric dan juga Mario terlihat karena ulah-ulahnya Alisa yang bakalan diberlanjutkan ke begitu sangat terjadi, yang dimana Alisa pun melakukan berbagai cara untuk bisa mengadukan domba antara Mario dan juga Eric. Nah, mama dan bunda-bunda, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan mama, jangan lupa tonton sampai habis biar ada kesalahpahaman di antara kita, dan yang terutamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.